kembalikan dompet saya. Kembalikan. Mas. Kembalikan. Kita kan tinggal di sini, Bun. Iya, Nak. Sementara sama Bu Lela kita boleh tinggal di sini dulu. Bobonya jangan kemalaman ya, Nak. Besok kan Bunda libur, jadi kita bisa lanjut cari Ibu. Bening sayang banget sama Bunda. Bunda sayang sekali sama kamu. Bobo, yuk. Bunda juga harus bobo. Ya Allah, semoga Engkau lapangkan jalan hamba untuk mencari Kanesa, agar Bening bisa segera diobati penyakitnya. Pak, mau tanya Pak, kalau gang masjid di sebelah mana ya? Ibu terus saja. Lewatin pasar, Nanti di situ ada nama jalannya, Mbak. Makasih, Pak. Ya, sama. Mudah-mudahan benar kali ini alamatnya ya, Nak. Bisa ketemu sama Ibu. Kita lurus katanya tadi. Mau roti nggak buat bekal? Boleh, Bun. Sekarang berarti kita lanjut jalan tempat urutnya. Cepat! Pak, saya titip anak saya di sini ya, Pak. Iya. Restoran yang dimaksud Mas Vero kan ada di sekitaran sini. Tapi di sebelah mana ya? Kemarin taruh belanjaan di atas mobil saya. Tante galak. Iya, Tante memang galak. Kamu tau gak, gara-gara kamu mobil saya tuh jadi lecet. Sini kamu ikut saya, kamu lihat mobil saya. Ayo cepet. Neng. Apaan sih? Ini anak orang, Mbak, jangan ditarik-tarik, Mbak. Yang ditarik-tarik, emang dia anak kamu? Bukan kan? Urusannya apa sama kamu? Udah lepasin sini. Bunda. Iya, panggil bunda kamu biar sekalian dia tahu saya mau minta ganti rugi sama dia. Panggil mana bunda kamu? Ih, apa sih bebek tau saya? Kotor tau gak tangan kamu? Tunggu! Iya, gara-gara kamu kan? Tunggu! Anak kecil, jangan kabur!
kembalikan dompet saya. Eh, jangan deket-deket lu. Itu uang saya, hanya itu yang saya punya. Kembalikan. Kembalikan dompet saya. Kembalikan. Lepas. Kembalikan. Thank you.
sakiti anak saya. Kamu gak apa-apa kan? Ini gak apa-apa pun. Tapi banyak kenapa bunda kasih. Udah, kamu gak usah pikirin ya. Itu gak penting. Yang penting itu keselamatan kamu untuk bunda. Kanesa, aku harus temuin dia. Bunda. Bunda, kenapa? Aku sama bunda. Aduh, anak itu kemana sih? Udah nyari sejauh ini malah gak ketemu. Ngomong baik-baik sama Bu Lela, bunda akan minta maaf. Pasti Bu Lela akan ngerti kok kalau dia tahu kejadian seperti apa.